Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin mengatakan keberagaman menjadi dasar bagi Indonesia untuk menjaga keutuhan persatuan bangsa. Dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menurutnya, diperlukan sikap moderat dalam beragama. Saya mengharapkan sikap moderat dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan, sekaligus kebinekaan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ucap Maruf melalui keterangan tertulis, Sabtu, 9 April 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Maruf saat menerima secara virtual jajaran panitia acara perayaan Hari Suci Nyepi, Dharma Santi Nasional, di Jakarta, Jumat, 8 April 2022. Dirinya menyadari, bukan suatu hal yang mudah dalam menyatukan berbagai macam pikiran. Sehingga perlu kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa. Maruf mengajak masyarakat untuk dapat bangkit bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik, khususnya pasca pandemi yang banyak memberikan dampak bagi masyarakat. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!